Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini Andri. Hari ini kita akan memberikan tutorial singkat ya, bagaimana cara membuka head unit atau tap mobil bawaan audio mobil All New Terios. Dimana caranya sangat simpel banget ya kan. Pertama-tama kita buka bawah laci ya. Lalu kita dorong head unit agar bagian luar sedikit terangkat dan memungkinkan alat pencongkel masuk untuk mencongkel bagian yang terdorong tadi. Tercongkel, kita tinggal putar aja congkelan agar semua knob terbuka dan bisa dilepaskan. Dan jangan lupa setelah terbuka jangan langsung ditarik karena ada kabel yang masih terpasang di casing dan wajib akan buka terlebih dahulu. Lalu cara selanjutnya adalah membuka 4 baut di masing-masing soket dengan obeng plus. Cukup mudah bukan? Andri di sini, terima kasih.